Usai gagal menuai kemenangan dan gagal membawa trofi Riyadh Season Cup usai ditekuk Al Hilal dengan skor 2-0 di partai puncak, Al Nassr dan Cristiano Ronaldo kembali akan melangsungkan pertandingan yang sangat penting sekaligus sebagai laga pembuka pada paruh kedua musim di Liga Champions Asia leg pertama menghadapi Al Fayha. Melihat pertandingan yang akan dilangsungkan oleh skuad Luis Castro tersebut, memang aturan dari Liga Champions Asia sendiri sama persis dengan Liga Champions Eropa. Ya, di mana pihak AFC selaku Asosiasi Sepak Bola Asia juga memberlakukan dua pertandingan atau dua leg pada babak 16 besar, 8 besar, kemudian semifinal. Dan untuk pertandingan final hanya melakukan satu pertandingan saja, sama persis dengan aturan dari UCL. Nah, melihat pertandingan yang akan dilangsungkan oleh Al Nassr itu, Al Fayha sendiri sangat berbeda sekali komposisi pemainnya dengan skuad Al Hilal, di mana skuad Al Nassr tentunya lebih diunggulkan untuk dapat memenangkan laganya tersebut. Walaupun demikian, tidak boleh menutup mata bahwa Al Nassr langsung begitu saja menganggap remeh sang lawan Al Fayha, sebab bisa saja Al Fayha memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga-duga pada pasukan Al Nassr. Apalagi pertandingan di leg pertama nanti akan dilangsungkan di kandang dari Al Fayha terlebih dahulu. Ya, Al Fayha sendiri memang bukan tim yang asing bagi Al Nassr, sebab baik Al Nassr dan Al Fayha juga berasal dari liga yang sama, yakni Liga Arab Saudi Pro, di mana posisi Al Fayha sendiri tergolong berada di papan bawah klasemen, yakni posisi 14. Sedangkan Al Nassr berada di posisi kedua klasemen dengan memepet sang pemuncak klasemen Al Hilal dengan mengumpulkan 53 poin dari 17 laga. Lantas, bagaimana prediksi pertandingan antara Al Nassr versus Al Fayha tersebut? Apakah Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol kembali? Tentu jawabannya sangat bisa dan sangat mungkin sekali Ronaldo berpesta gol pada pertandingannya tersebut. Apalagi Ronaldo tentunya siap meluapkan semua amarahnya atas kekalahan dari Al Hilal di Riyadh Season kemarin. Jangankan berpesta gol, di paruh pertama lalu pun Ronaldo sukses menjadi top skor dunia dengan mencetak 54 gol mengalahkan striker top-top Eropa, dari mulai Harry Kane, Kylian Mbappe hingga Erling Braut Haaland. Secara statistik, Al Nassr memiliki catatan yang sangat pede sekali untuk meraih kemenangan pada leg pertama babak 16 besar LCA tersebut. Ya, di mana pada 5 pertandingan terakhir sebelum jeda paruh kedua, Al Nassr sukses menyabet semua pertandingan dengan kemenangan. 4-1 atas Al Riyadh, 5-2 atas Al Sabab, 3-1 atas Al Ittihad, 5-2 atas Al Ittihad, kemudian 4-1 atas Al Tawon. Sementara itu, sang lawan Al Fayha memang memiliki hasil yang kurang baik, di mana Al Fayha hanya bisa mencatatkan satu kemenangan dari 5 pertandingan terakhirnya. 4-1 kalah dari Al Tawon, 4-0 kalah dari Al Ahli, 3-0 kalah dari Al Hajj, kemudian 2-0 kalah dari Al Hilal, kemudian menang 2-1 di laga pramusim. Nah, selain statistik di atas, Al Nassr juga diunggulkan dari segi head-to-head pertemuan, di mana dari 5 pertemuan terakhir kedua tim tersebut, Al Nassr tak pernah kalah atas Al Fayha tersebut. Ya, Al Nassr mampu menang 3 kali dan 2 seri. Apalagi di pertandingan di paruh pertama lalu, Al Nassr sukses membabat Al Fayha di kandangnya sendiri. Lovely ball, Ronaldo, Talisca, oh it's brilliant. That's the beautiful game right there. Still just one goal in the game. Telles into Talisca. Well, there may have been a deflection on the first effort for the opening goal. El Salahi back into Octavio, who picks his spot. Top corner, 3-1. Quality player. Walaupun melawan Al Fayha terbilang mudah, akan tetapi sang mega bintang Cristiano Ronaldo tentunya kembali memiliki ambisi yang menggebu-gebu untuk mencetak hat-trick pada pertandingannya itu nanti, dan kembali meraih tujuannya, yakni menjadi top skor kembali di tahun 2024.
Ya, Ronaldo pada pertandingan melawan Al-Fayha itu, Ronaldo tentunya akan bekerja lebih keras untuk kembali menambah pundi-pundi golnya yang akan dirinya sarangkan ke gawang Al-Fayha tersebut. Untuk saat ini, Ronaldo memang belum pecah telur alias belum mencetak gol di tahun 2024, sebab paruh kedua baru saja dimulai, dan dimulainya ini saat melawan Al-Fayha tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk pertandingan pembuka di paruh kedua ini, Ronaldo berkemungkinan membawa Al Nassr meraih kemenangan atas Al-Fayha pada pertandingan leg pertama LCA tersebut. Dan pada pertandingan melawan Al-Fayha tersebut, Ronaldo sangat berpeluang mencetak hat-trick dan menambah pundi-pundi golnya di tahun 2024 setelah menjadi mesin pencetak gol tersubur di tahun 2023. Pertandingan melawan Al-Fayha tersebut tampaknya bukan hanya sekedar laga pembuka di paruh kedua ini bagi sang mega bintang. Akan tetapi pada pertandingan tersebut tentunya akan menjadi makanan santapan lezat bagi sang monster yang tengah haus gol, haus assist, lapar akan rekor, lapar akan sejarah, dan mengincar kelezatan penghargaan-penghargaan besar di kemudian hari.